Halo teman semua, kembali lagi bersama Beni Sitanggang di channel Beni Sitanggang. Ya, hari ini kita itu lagi main di luar. Hari ini aku temanin putri aku main di luar. Jadi kita mau main di salju hari ini karena suhunya lumayan ya, dingin buat main, tapi nggak bagus juga sih buat bayi, tapi dia harus dibawa keluar juga supaya kebiasaan dengan suhunya. Uli, bilang dulu halo, bilang. Uli, bilang. Halo. Halo, bilang. Halo. Hello Indonesia. Bilang, aku lagi main. Aku lagi gay. Main ya, guys. Itu bisa bahasa Indonesia dikit-dikit, tapi harus kita ulang terus, jadi supaya kebiasaan. Gak bisa lihat salju kayak biasa. Jadi kita mau main di salju. Mainnya tapi enggak sama tangan, tapi karena dia bakalan jatuh terus ini nanti. Jatuh terus. Tadi kan kita bakal main lari-larian di sini. Tadi aku lupa bawa seluncuran dia. Aku kirain saljunya cair, padahal di danau saljunya itu kering. Tadi pas kita dari jalan dari apa namanya, dari kota, jadi kita jalan kaki semuanya kelihatan becek, basah. Aku kirain karena basah, tata, jadi kemungkinan di sini juga saljunya basah. Padahal nggak bagus jadinya salju, juga nggak bawa seluncurannya dia. Tadinya kita bisa main lari-larian seluncuran. Ini kita mau main dulu main salju. Ayo dek, kita mainnya dek ya. Ayo kita main yuk. Ayo kita main. Kita mau lihat biasanya ada itu, bisa kita seluncuran sambil lari. Jadi kami mau lihat lokasinya dulu. Oke. Jadi kita mau main di sini. Ayo dek. Jadi dia itu pengen megang kameranya karena dia udah aku ajarin buat foto, padahal aku bilang kita itu mau main sambil di video, tapi dia itu makanya dia lari terus ke sana itu pengen megang kameranya. Oh iya teman-teman, aku hampir lupa bilang juga, ini yang di belakang kita ini, yang ini nih, yang ini itu adalah castle, istana. Jadi itu udah tua banget, aku kurang tahu umur bangunan ini, tapi nanti itu aku ada rencana buat video juga buat sejarah-sejarah bangunan di sini, karena di sini tuh banyak bangunan-bangunan tua. Kayak kita kan ada itu yang di Jakarta itu kota tua misalnya kan, bangunannya bangunan tua. Di sini tuh banyak. Yang ini nih. Yang ini. Ini itu gereja tua juga. Dan itu ada sejarah juga. Kita main lagi. Dia ini enggak mau berhenti mainnya. Nah, sekarang dia pegang tripod aku. Dia pengen katanya minta kameranya. Dia pengen foto sendiri. Yuk kita naik deh, yuk kita naik, udah yuk, udahan yuk. Ayo udahan ya, Uli. Udahan yuk, naik. Ayo, ayo, ayo. Udahan yuk, ayo kita naik ya, Uli. Ayo naik, ayo sana yuk. Dingin.
Ayo. Let's go. Jadi kita mau naik karena dia udah mulai basah juga keringatan dia. Aku sih hari ini cuma menemani dia keluar aja karena istriku tadi pagi baru pulang kerja. Dia shift malam kemarin. Jadi dia tidur, aku bawa putriku jalan-jalan. Karena kalau di rumah aja terus dia bosan. Dia bisa betah sih di rumah terus putriku kalau komputer nyala terus, tapi gak bagus juga kan kalau dia nonton terus. Mending bawa keluar biar pendingin. Ini udah lari dia, nungguin. Tunggu! Uli tunggu! Mana Uli? Uli mana? Ini Uli. Bilang dulu Horas. Halo Indonesia. Halo Indonesia. Ntar deh. Jadi teman-teman di sini ada juga kayak bebek liar gitu. Kalau di kita ini kayaknya udah diubur ya. Mana bebek? Ini bebek-bebeknya ini biasanya di sini nunggu orang masih makan. Ini liar loh. Karena kan sekarang dingin, jadi gak gampang buat mereka nyari makan. Biasanya mereka tuh nyelam ke dalam air. Ini ada airnya dikit, lagi gak beku. Biasanya mereka tuh nyelam ke dalam. Oke teman-teman, kita mau pulang karena dia udah kedinginan. Sarung tangannya dia itu udah basah. Sekarang suhunya itu -3. Kelihatan ya? -3, tapi perasaan kayak -8. Jadi dia udah kedinginan. Kita mau balik, kita mau jalan. Ayo deh, ayo deh. Topon. Kita pulang. Kita mau pulang ya. Pulang, Uli. Udah hitam di mana? Hah? Udah hitam, rosa bubacis. Teman-teman, kita udah balik ke jalan. Seperti yang aku bilang tadi, di jalan besar itu saljunya pada encer semua cair, jadi kelihatan becek kayak gini nih, lihat tuh. Bahkan di jalan besar juga, di jalan rayanya dia becek, jadi kita kotor nih. Ini kita udah mau nyampe rumah, kita mau jalan. Tadi dia aku janjiin beli permen. Jadi mau beli permen dulu. Beli permen. Hello aja dari tadi. Jadi kita itu mau beli permen karena aku janjiin dia mau beli permen, makan permen. Jadi ya harus ditepatin. Karena dia udah mau juga tadi keluar, terus aku foto-foto dia dikit juga. Ya, lumayan lah. Oke teman-teman, kita udah sampai rumah, jadi videonya sampai di sini. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe videonya supaya aku nanti buat video-video lagi. Oke? Terima kasih. Mama, aku pergi. Horas.